Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kepada Allah kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh. Dan kita itu kali terakhir kita bincangkan pada 2 minggu yang lalu berkaitan dengan tajuk haid itu dia kata walladhi yakhruju minal farji thalathatu dima, yang keluar daripada faraj adalah 3 jenis darah: damul haidi wan nifasi wal istihadhah. Darah haid, nifas dan istihadhah. Haid ni adalah fal haidu huwal kharij min farjil mar'ati ala sabil sihhati. Dia haid ni adalah darah yang keluar daripada faraj seorang wanita di atas jalan sihat, bentuk sihat, bukannya sakit. Dan dia adalah benda tabii yang biasa bermula pada nanti dia akan beritahu permulaan usia 9 tahun. Minawai sabi wiladah, dengan tanpa sebab kelahiran. Dia sebut dua lah, dengan sebab sihat dan tanpa sebab kelahiran. Dia mengeluarkan dengan disebut dengan sihat tadi tak termasuk istihadhah, dan dengan bukan dengan sebab kelahiran itu keluarlah masalah darah nifas. Walau nuhu dan warnanya aswadun muhtadimun lazza, dan warna dia adalah hitam. Kita terangkan itu hitam. Muallif kita dia kata dia warna dia tadi berdasar pada kekuatan. Yang paling kuat adalah hitam, kemudian merah, kemudian apa perang, kemudian kuning, kemudian keruh saja dan ada yang bau apa yang apa lahu raihah, yang ada bau yang kuat apa dia yang bau lebih kuat daripada yang tak bau, yang pekat lebih kuat daripada yang cair. Dan aswad ni muhtadim ni yang dikata muhtadim har maksudnya panas, lazak menyakitkan. Betul, perempuan bila datang bulan sakit tu benda tu tak lelak. Dalam fiqah pun dah faham tajuk ni, dia bukan darah keluar tu tanpa sebab tanpa sakit. Dan diingatkan itu dan apa kalau ceritakan untuk wanita ni itu kebenaran kalian, yang kepada kalian yang dicuba-cuba nak dibayangkan oleh muallif. Baik. Kemudian al-qaulu fi ta'rifin nifas, pendapat mengenai pengenalan bagi nifas. Wan nifasu lughatan al-wiladah, nifas dari segi bahasa adalah wiladah, itu kelahiran. Nifas tadi bahasa maksud dia kelahiran, nifas maksud dia wiladah, kelahiran. Wa syar'an li syara' huwa damul kharijo, dia adalah darah yang keluar. Min farjil mar'ati, pada faraj wanita. Akibal wiladati, sebaik selepas melahirkan. Ay ba'da faraghir rahim min al-hamli, itu setelah kekosongnya rahim daripada kandungan. Sekalipun kandungan tadi adalah alaqah ke mudghah ke peringkat mana sekalipun, hatta keguguran bersama, kosong saja rahim tersebut daripada kandungan, tak kira sama ada yang keluar tadi fetus ataupun kurang dari fetus, maksudnya embrio lagi pada peringkat-peringkat yang awal, keguguran berlaku. Kadang-kadang dia kata disebut oleh para ulama, dia sama macam hukum orang yang melahirkan anak, walaupun mungkin keguguran tapi sakit dia sama je. Sakit dia sama, kalau mati awal ke dan sebagainya, sakit dia sama, dan tempoh dia juga kadang sama lebih kurang. Cuma mungkin bezalah, macam yang 9 bulan tu besar lagi kan, jalan dah 9 bulan lagi lebih banyak lagi rasa sedih banding dengan yang apa baru 2-3 bulan di kandung dan tak rasa sangat. Cuma masalah hormon tu akan menyebabkan perempuan tu nangis sebagainya. Jadi kalau siapa-siapa suami ke keluarga dia yang ada tengok isteri apa wanita tersebut macam tu, kena comfortkan dia. Sebab dia memang akan ada kesedihan yang dahsyat. Okay, walaupun tahu bahawa rezeki Allah Ta'ala ada, rezeki Allah Ta'ala berikan dan Allah Ta'ala matikan, bukannya benda tu boleh dialihkan. Tapi ialah itu untuk masalah jiwa ni, umat Islam kena belajar bahawa dia bukan satu macam satu dua. Dia kena ada masalah jiwa, perasaan, layan juga. Tak boleh kita ignore perasaan wanita, keguguran sebagainya, benda tu betul. Bahkan kalau dia tak dikawal dengan betul, menjadi gila pun ada. Yang setengah tu menjadi gila, sakit jiwa. Depression yang teruk. Ya, walaupun in the end kalau lepas nanti mengandung balik, dia kata alhamdulillah dan sebagainya, memang benda tu akan berlaku. Tapi kadang-kadang dia tak fikir, time tu dia tak fikir, syaitan akan datang kan, apa memberikan dia makin sedih. Sedangkan memang ada manusia tak ada langsung mengandung, ada manusia mengandung tapi gugur kan, dia kurang-kurang dah ada sign dia boleh mengandung. Ada orang tak mengandung langsung,
Itu jadi dia kena belajar bersyukur dan juga di comfort oleh keluarga dia. Maksud dia darah yang mengiringi kelahiran atau keguguran lah. Okey. Wasumi nifasan li'annahu yakhruju akibat nafasin. Dinamakan darah nifas itu nifas kerana dia keluar sesudah jiwa. Mana keluar satu nyawa daripada wanita berkenaan dan darah mengiringi. Fa kharaja, maka dengan pengenalan tersebut terkeluarlah bima dzukira, dengan apa yang disebut itu damut talqi, darah kelahiran, darah ketika tengah lahir itu. So darah mengiringi kelahiran itu bukan kerana darah tu dalam kantung janin itu sendiri. Ketuban tu. Dia dalam tu ada darah juga. Yang dimaksudkan sekarang ni darah yang dah keluar lepas tu, bukan darah yang itu. Darah yang keluar bersama bersama mayat lah, bersama dengan baby tersebut, itu darah tu panggil darah damut talq. Darah pertolakan ke apa, bagi apa, panggil apa, desakan keluarnya janin. Tak kira nifas, dia bukan nifas lagi. Dan nifas tu mesti lepas lahir, lepas gugur, baru darah yang mengiringi kelahiran atau keguguran. Itu sebab kenapa dia kata darah yang mengiringi lepas daripada kelahiran, akibat nafasi. Maka dengan takrif tersebut terkeluarlah darah yang keluar sebelum daripada kelahiran. Sebab tu kenapa ada orang kadang-kadang dikata dari keluar darah ni, dah lahir belum? Belum lagi, bukan dikira darah kelahiran. Bahkan dianggap darah yang keluar sebelum daripada kelahiran itu sebagai darah istihadah. Mungkin ada urat pecah ke, urat sekian ke, maka tak dikatakan darah haid. Kalau nak kata darah nifas, mesti keluar selepas daripada lahir atau kosongnya rahim. Kalau sebelum kosongnya rahim, maka boleh jadi kat situ ada luka, ada apa dan sebagainya kan, apa menyebabkan darah tu keluar. Maka tak dikira darah yang keluar. Maksudnya ada orang tanya kan, bini dah due date kan, kemudian tiba-tiba keluar darah, tapi lepas tu tak ada apa-apa. So soalannya, dia dah kira tak boleh solat ke kena solat? Ya, kena solat lagi. Masih kena solat lagi. Cantuban dia pun kena lagi. Masih lagi. Cuma masalah dia lah, tak sedar diri kita, tak boleh cakap apalah. Ni cerita dia, kalau dia ketuban dia bersyah ke benda, dia masih lagi sedar. Ni tak ada lain lah. Pasal dia yang pasal dikaitkan masalah halangan untuk dia solat itu adalah darah haid atau nifas. Bukannya darah yang keluar sebelum daripada waktu tersebut. Hukum istihadah sajalah. So mungkin kepada kalian ada apa urat terpecah dan sebagainya. Yang mungkin itu bukan dikira sebagai darah nifas. Darah nifas ni lepas lahir. Lepas lahir, darah yang keluar lepas lahir, itu dikira sebagai nifas. Sebab dinamakan nifas itu nifas sebab dia keluar akibat nafasi, sesudah keluarnya nyawa. Mana satu nyawa keluar dari ibu tersebut, maka itu dipanggil darah nifas. Sebelum keluar tak dikira. Sebab tu banyak saya dengar ada orang tanya. Kan dia kata, dah keluar darah ni macam mana? Kan nak tinggal solat ke? Saya kata tak kan, masih lagi tak ni. Pasal darah nifas hanya dikira lepas daripada keluar anak atau gugur anak. Dah gugur dah sikit dah keluar, barulah darah tu dikira. Darah keguguran tu belum lagi. Saya orang tu gugur anak kan, keguguran, darah gugur tu belum lagi. Lepas gugur tu, itu panggil darah nifas. Itu asas basic. Pasal darah gugur tadi bukan sama macam darah nifas. Baik. Wal kharij ma'al waladi. Dia kata demikian juga dan yang keluar bersama dengan anak. Falaisa bihaidin. Maka dua-dua tu bukannya haid. Li'anna dhalika min atharul ladah, kerana ia daripada kesan kelahiran, dia kata. Wal nifas dan tidak juga dinamakan nifas. Sebab nifas ini mesti jadi lepas daripada kelahiran. Dua darah tadi, darah yang keluar bersama budak tersebut, darah apa, darah talq, darah sebelum daripada dia lahir tu keluar sikit darah, ataupun darah yang keluar bersama dengan budak tersebut, itu bukan darah haid, bukan darah nifas. Kenapa dia kata macam tu? Litaqaddumihi ala khurujil waladi, kerana mendahuluinya ia ke atas keluarnya anak tersebut. Bal dhalika damu fasadin, bahkan ia adalah darah rosak. Naumul muttasil, kita mengumumkan al muttasil min dhalika bihaidiha al-mutaqaddimi haidun. Dia kata, dan kita apa, kita mengumumkan, meliputkan, memasukkan jumlah, kita mengira yang berhubung daripada itu dengan haidnya, yang mendahului haid sebagai yang apa, bihaidi al-mutaqaddim haidun, sebagai haid. Kalau yang sebelum tu dia adalah haid lah, yang sebelum haid dia anggap haid. Tapi kalau dia kata yang sebelum daripada ni, tak dikira sebagai sebagai nifas. Sebab nifas mesti lepas daripada lahir. Sebab tu kalau haid tadi macam perempuan tadi, macam ni haid belum lagi, tak, dia mendahului haid, dikira haid. Macam katalah haid dia patut 27 bulan, tiba-tiba 26 dah keluar, dikira sekali.
Tapi kalau dia kata nifas tak? Nifas tak dikira itu. Nifas apa yang lepas daripada kelahiran. So memang kita kata wanita tersebut mengandung dan tempoh dia mengandung, memang haid dia dah tak berhenti. Dan kita terangkan bahawa darah haid adalah dinding rahim yang ditukar sebulan sekali, bukannya darah tu datang dari tempat lain. Ha, tu kena betul-betul pegang ni. Jadi, salah faham ni, ingat kita manusia darah haid. Kadang orang tu, kau kotor, kau daripada darah haid. Yalah, gila tu. Siapa darah haid? Awak mengaku, awak ambil lah. Itu kata-kata Aristotle. Bukan sabda Nabi. Aristotle, 400 tahun sebelum Masihi, Aristotle mengatakan manusia daripada darah haid. Dan pegangan pendapat dia tadi dipegang oleh semua ahli-ahli apa? Ahli-ahli sains dan sebagainya, daripada 400 tahun sebelum Isa sampailah 1673. Mana termasuklah Ibn Sina dan sebagainya yang terlibat dengan kedoktoran Islam, semua mengatakan manusia adalah darah haid. Saya. Eh, siapa nak lawan Aristotle? Siapa nak lawan? Aristotle kan bapa falsafah. So semua orang yang belajar kedoktoran tu macam menganggap Aristotle ni sebagai bapa falsafah, sebab dia ada buat apa uji kaji dan sebagainya, mengkaji tentang kejadian manusia. Jadi bila dikeluarkan statement kata manusia darah haid, dia ada macam gambar rajah. Nanti tengok, pernah tengok kan? Pernah tunjuk kan dulu? Ada gangguk, ada tidak? Tak datang pun. Haa, tak datang atau tunjuk lain? Ada tu, saya tanya yang jap mana entah. Tak ingat di mana. Dah lah pula, hari tu dalam format komputer tak tahu di mana lagi. Sekejap, macam ni. Ni habis mana-mana entah. Okay, sikit. Oh betul lah. Kena ni juga hadis tu. Jahannam habis barang dia tu. Contoh sini. Penciptaan kan. Okay. Dia bukan penciptaan. Ni alaqah. Sini. Okay, dia ada perkara-perkara yang dibuat. Dia contoh pasal kita dan Islam ni sebenarnya memang Islam saja yang mempunyai fakta tentang tajuk kejadian manusia yang tak salah. Yang lain semua agama salah, semua ahli sains semua salah. Pegang tu je. Kalau orang kata macam tapi, tak ada tapi-tapi. Galen ke siapa nama sekali pun semua salah. Okay, pasal tak sebut dalam Quran dan surah Al-Mu'minun tu terangkan 12-14 tentang peringkat-peringkat kejadian manusia yang tak nampak apa. Okey. Okey. Kemudian dia diterangkan kat sini Embriologi adalah kajian tentang persenyawaan embrio dan perkembangan embrio dan fetus dari peringkat persenyawaan hingga kelahiran. Ia merupakan cabang ilmu yang penting kerana ia menerangkan kewujudan manusia tentang bagaimana mereka wujudkan alam ini. Sebelum kurung ke-18, embriologi lebih layak dianggap sebagai satu spekulasi dan andaian berbanding menjadi satu ilmu yang kukuh. Kita sejarah falsafah Yunani Aristotle yang hidup tahun 384-322. Dia reverse tau. Makin jauh daripada Isa tambah nombor, makin dekat dengan Isa kecil nombor. 384 sampai 322 masih sebelum Masihi telah mengeluarkan pendapat janin terbentuk daripada pengumpulan dan pemekatan darah haid dalam rahim. Kedudukan Aristotle sebagai ahli falsafah yang disegani telah menyebabkan penerimaan yang besar terhadap teori manusia terbentuk daripada darah haid. Ni contoh dia buat lukisan. Ni dilukis oleh Jacob Roifi pada 1954. Menjelaskan pengumpulan darah dan benih dalam benih di dalam rahim mengikut kefahaman Aristotle. A, B, C, D, E, F, G. Dia maksud di dalam rahim masuk darah. Darah tu kan, air mani masuk, lepas tu bercampur dengan darah, pekat-pekat, jadi anak. Tak ada peringkat-peringkat. Tak ada peringkat. Ini kefahaman tu, sebab kalau orang kata dia darah haid, itu bukan Quran aja. Kita terbentuk dari segumpal darah, bukan darah haid, sebab darah daripada mak kita masuk dalam tu, masuk dalam rahim. Sebab tu kita jadi, bukannya masalah darah haid. Sebab darah haid di dinding rahim ni buang. So bila dah implantation berlaku, benih tertanam kat dalam dinding rahim, dia ambil masa lepas tu untuk keluar dalam 7 hari tu. Bila siap tali pusat, mana ketika sebelum kita ada tali pusat, janin manusia ni dia makan daripada telur yang mak disediakan tu. Yolk sac yang mak disediakan tu, itulah makanan dia. Bila siap saja tali pusat, dia makan daripada ibu dia hantar darah. Itu lepas tu nanti darah tu nanti jadi jantung, jadi hati. Pada apa, daripada hari ke-14 sampai hari ke-24. Dia kat situ yang bentuk jantung dan sebagainya. Itu buat ketika panggil alaqah. Even alaqah tu rupa macam lintah, alaqah tu macam ni, rupa bergantung macam janin tu. Dia kat yolk sac dia lekatnya tu.
So benda tu yang menyebabkan nama alaqah tu dapat pada dia. Bukannya alaqah tu maksud dia darah haid. Pelik tu lah orang kita ni kan. Tapi seronok lah bila orang suka belajar macam tu kan. Kita nak ajar payah juga. Kita orang faham bahasa, beritahu tu marah lah. Okay, anyway balik. Jadi maksud dia punya kedudukan kedudukan sebenar. Oh, darah tersebut yang dimaksudkan bukanlah darah haid. Ha, tu kena faham itu. Sebab tu bila kat sini dibahaskan, bila janin dah terbentuk dalam rahim, memang tak ada penukaran dinding rahim berlaku. Sebab tu kalau darah, tumpah darah berlaku sebelum kelahiran anak, ketika itu memang bukan darah haid. Mesti ada keluka ke dan sebagainya kat situ. Itu yang kenapa apa dibayangkan macam tu. Jadi tak ada timbul wanita tadi kena tinggalkan solat. Tinggal solat ke, tak perlu solat ke, tak ada, tak timbul. Kena solat, wajib solat. Okey. Baik. Dia kata okey. Okey, tanbih. Qauluhu, okey, kata-kata beliau akibah tu akibah. Bihasil ya atahta niyah dengan dihazafkan ya. Dia akib. Dia patutnya ada qaf ain qaf ya ba akib. Dengan dihazafkan ya yang bertitik dua bawah. Tu tahtaniyah, ingat kan sebut itu kan? Mu'jamah apa? Titik satu. Mu'jamah titik satu. Muhmalah tak ada titik. Tahtaniyah dua titik bawah. Kalau fauqiyah titik dua titik atas. Okey. Musallasah titik tiga. Jadi dia kata wa qauluhu, dan kata-kata beliau akibah sebaik saja bihadzfil ya dengan hazaf ya al tahtaniyah yang bertitik dua, huwa yang bertitik dua bawah huwal afsah, dia paling fasih sebenarnya. Wa ma'nahu alla yakuna mutarakhian an ma qablahu, maksud dia tidaklah menjadi tertangguh daripada apa sebelumnya. Mana berlaku ini tak lama terus hulu. Ha, itu maksud akibah. Bukannya ini kemudian sebulan kemudian baru datang, tak. Akibah ni sebaik saja, sebaik saja. Pengertian yang paling tepat sebaik saja. Okey. Okay. Wal istihadatu, dan istihadah pula. Huwal khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Dia adalah yang keluar pada bukan waktu hari-hari bukan hari-hari haid dan juga tidak juga hari-hari nifas. Al qawlu fi ta'rifil istihadah, pendapat mengenai kata-kata mengenai pengenalan istihadah. Al-istihadatu huwa damul kharij al-khariju, dialah darah yang keluar. Li'illatin, kerana penyakit. Li'illatin, kerana penyakit. Min adqin, daripada urat. Fi adnar rahim, di dalam rahim, di dalam kawasan dasar rahim. Yuqalu lahu al-azil, dikatakan urat tersebut azil. Bidzal mu'jamah, dengan zal yang bertitik satu. Wa yuqalu bil muhmalah, boleh dikatakan bil muhmalah maksud adil dengan tanpa titik. Kama hakahu Ibnu Sayyidah, yang diriwayatkan oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Yuqalu lahu adil atau adil. Wa fi sihah, dan sihah ni al-Jauhari, kitab kamus Arab. Dia antara kamus yang lama ni, orang tak pandai pakai, masalah sikit. Dia tak pakai kamus macam Sihah, Mukhtar Sihah, Al-Jauhari, ataupun kitab macam Kamus Al-Muhid, Fairuz Abadi, Lisan Arab. Dia pakai huruf belakang dulu tau. Nak cari, cari huruf belakang, boleh cari huruf depan. Contoh, tadi saya cari benda tadi. Sekejap. Contoh dia. Okey, ni contoh ini. Contoh ini kan, dalam kamus ni. Dalam kamus ni tadi saya ambil Cik Naam lah. Okay. Dia bila sebut kita letak ni kan. Nun, kha, mim kan. Dia ni nun si mim. Okey, tengok kan sini. Nak fahamkan eh. Okey, katakan saya tekan rin. Dia kata babul rin. Bab rin. Bila bab rin, kita ada pandai hamzah. Abara. Kemudian badara. Badira. Kemudian nampak dia gunakan rin dulu. Cari rin, baru cari huruf pertama. Kena tahu dulu lah.
Ha, kena buat kalimah tu kalau kita macam tu macam kataba. Jangan cari kaf, cari ba. Jangan macam tu macam kita katakanlah kita cari kan. Mim, nun, ya. Kini kaf. Kaf kan? No. Kaf. Nampak? Bab, kaf, fasal. Nampak dia mana dia? Kataba. Ini berkaf. Ini belakang tu. Arok, araka. Syajarun minal himdi. Al-wahidul arok. Ni yang apa kayu sugi tu. Ha. Wa arikatil ay ibilu ta 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 raka wa ta ruka wa ta ruku arukan idza ra'atil arak, bila dia meragut pada pokok arak. Qala Ismail, ni nampak tak? Nampak tak dia gunakan hamzah tu lepas tu? Cari kaf baru cari hamzah. Baru jumpa dia punya. Masa kita cari kataba, cari ba dulu. Cari ba baru cari kaf. Ha, ni ini ni asihah. Okay, Ismail bin Hamad Al-Jawhari. Dan arah orang yang juga. Dia mula dengan belakang. Yang cik depan, cik depan pun tak jumpa. Payah juga kan. Tapi tapi untunglah sebenarnya. Dia satu benda yang untungnya kamu semacam ni, dia mudah nak buat syair. Saya kita syair kan hujung kan. Ada syair kalimah yang hujung. Tu yang sebab kenapa kamu-kamu macam ni apa masih kekal ada. Sebab dalam nak membuat syair dan sebagainya, kamu macam ni mudahlah. Kalau kita mula kaf dulu, tak jumpa. Dia ak belakang. Dia akan kalimah belakang, bukan tengok depan. Pandai orang yang buat kamu ni. Memang dia buat yang tu. Ini kaedah asal. Yang kamus yang kita hijaiyah, alif, bat, apa, hamzah ni, benda bata, sajim, kan. Ini sebenarnya yang lewat. Kamus ramuan. Ah, kamus yang kemudian. Kamus yang awal tak macam tu. Macam-macam ni kan. Tahzibullah Al-Azhari pun sama kot. Dah silap. Tahzibullah Al-Azhari. Sekejap tengok dia pakai mana. Harful Ain. Babul Khamis. Khumasi Harful Ain. Abu Ubaid Al-Haina'a. Ain nampak? Ha, Ain, Nun, nampak? Ain. Dia boleh guna di belakang. Nampak, dia pakai, dia pakai Ain dulu. Ujung. Dia tak pakai depan. Awak cari depan, mampu tak jumpa. Tabik sulasi dia, sulasi dia. Ha, bab ainufa ain, ini ni tak anafa bab ain wa nun. Ain dan nun. Ain dan nun, dua huruf awal tu. Kalau dia kata macam macam lisan Arab ni bagus sebenarnya. Kalau dia kata apa? Oxford pun ada. Ya, lisanul Arab. Okey ni. Lisanul Arab. Babu Hamzah ada di kod ini. Dia yang ni yang modennya. Oh, moden. Yang moden macam ni. Jim ini tak sama kot. Ah tak. Ah tak sama. Dia ikut dia ikut ni. Ikut ikut hijaiyah. Ha. Ja'afa. Samalah jim. Dia mula ja. Dia sebut bab ja, jim start dengan atas depan. Ja. Ja'asha. Jadi itu contoh-contoh yang yang inilah penggunaan kamus. Kalau dia kata pergi kamus, kena tahu kamus mana kita pakai. Kalau pakai salah ni kan tak jumpa. Beli kamu pilih saja. Dulu waktu bila kita beli apa Fairuz Abadi ni, di antara ulama Yaman, dia dia datang daripada belah-belah apa belah-belah kawasan apa 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 Iraq zaman dahulu. Belah-belah ni lah, belah-belah Parsi lah. Tapi dia datang ke Yaman dan orang Yaman kahwinkan dia dengan orang Yaman. Jadi dia duduk kat Yaman lah, menetap di Yaman jadi qadi kat situ. Jadi di karang kitab inilah apa Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit ni antara kamus rujukan lah. Dia bila mula dengan belakang, jangan cik depan. Memang tak jumpa. Dia mula dengan kata ba cik ba. Kalau araka cari qaf. Oh cari a. Okey. Okey. Dia kata dia kata wafis sihah dan sihah Al-Jawhari tadi yang kita tengok tu bi mu'jamatir ra dengan mu'jam ra. Maksudnya apa? A bi mu'jamah bil mu'jamah war ra. Mu'jamah apa? Zala azir. Lam tukar ra. Tukar lam tu dengan ra al-azir. Fi fi ghairi ayami, pada bukan hari aksarul haidi, paling banyak haid. Dia haid paling banyak adalah 15 hari. Paling cepat sehari semalam. Ya, paling paling lambat 15 hari dengan hari-hari dia. Ini ini pendapat berdasar tak ada dalil, tapi berdasar kepada pembacaan menyuruh. Normal dia. Memang tu kalau ikutkan normal pun macam tu. Kalau dia kata paling lama dia sekian. Tapi normal biasa, normal biasa adalah 6 ke 7 hari. Macam Nabi yang sebut kepada
wanita yang tak boleh nak tahu jumlah hari haid dia berapa, tak kenal darah macam mana, tak ada kebiasaan, Nabi kata pilih haid saja seperti mana wanita yang lain, 6 ke 7 hari, 6 atau 7 hari. Jadi panjang keluar darah sepanjang kan, tak tahu mana satu. Ada orang dia ada kebiasaan kemudian datang darah penyakit. Ada orang kena istihadah ni sejak lahir-lahir macam tu. Dan dia sentiasa darah keluar. Ha, itu jadi masalah sikit. Ada orang dia boleh kenal darah haid dia dengan darah bukan haid. Sebab Nabi kata pada wanita yang tanya pada dia, dia kata idza ja'atil haidatu tu fada'is solah. Bila datang haid, tinggalkan solat. So macam mana dia tahu haid ke tidak? Darah keluar sentiasa. Dia tahu dengan color atau bau. Yeah? Warna atau bau. Okay, baik. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, dia kata damul haidi aswadun yu'raf. Darah haid ni hitam dikenali. Dia kata wa ghairi ayyam, dan bukan juga hari-hari, aksarun nifas. Bukan hari-hari haid yang terbanyak itu 15 hari, bukan hari nifas. Okey, bila tadi haid paling cepat satu hari semalam, paling banyak paling cepat satu kali keluar aje, dufatan wahidah sekali keluar. Bukan saya semalam, maksud dia keluar terus habis. Okey. Yang paling lama adalah 15 hari. Biasa 6 ke 7 hari. So siapa yang melangkau lebih 15 hari, maka lebih daripada hari tersebut dianggap sebagai istihadah. Dan seorang wanita yang ada kebiasaan dia contoh 6 atau 7 hari, dia boleh kira tambahan untuk hari-hari haid dia 3 hari lebih kurang. Macam dia kata dia 6 hari, tiba dia rasa lebih, kira sampai 3 hari lagi, tambah 3, 2 ke 3 hari lagi, masih dianggap haid. Dia start sampai dah belas-belas tu, anda kira sebagai ni. Cuma kadang-kadang ada, mungkin dia makan salah ke dan sebagainya, boleh jadi haid dia tak keluar dengan baik. Itu je. Okay. Akhirnya ada penelitian, itu kalau haid. Dan istihadah ni juga, dia keluar, dia adalah keluar pada bukan hari-hari nifas, yang ni aksar nifas, hari paling banyak nifas. Nifas ni pun sama juga, paling sikit sekali keluar. Paling banyak adalah 60 hari. 60 hari. Kebiasaannya adalah 40 hari. 40 hari. Jadi jumhur para ulama kata 40 hari. Pasal sebenarnya ada yang biasa, ada orang 2 minggu dah habis. 2 minggu dah habis, dah kering dah darah dia. Maka dia boleh mandi dan juga sekian. Cuma orang Melayu kita suruh 40 hari, 40 hari tak solat. Itu salah tu sebenarnya. Dia suruh tunggu untuk tempoh 40 hari. Tapi kalau dia berhenti awal, maka dianggap berhentilah. Ha, berhentilah. Tak perlu tunggu sampai nanti apa lagi. Dah ada kering, dah kering dah, tapi tak cukup 40 hari lagi. Ha, ada. Itu ada masalah juga. Okey. So jadi bagi jumhur, lepas 40 tu dah kira sebagai istihadah. Syafi'i lepas 60. Syafi'i lepas 60 boleh kira istihadah. Boleh kira istihadah pasal dia anggap paling banyak 60 hari. Sawa'un kharaja isri dami haid isri haidin amla, tak kira sama ada dia keluar sebaik saja lepas haid ataupun tidak. Itu yang maksud dia dimasukkan, tak kira dia tempoh tadi, tak kira dia berserta dengan haid ataupun tidak, atau keluar macam tu saja ke, ataupun lepas haid sambung, ataupun tiba-tiba je awal bulan tiba tak ada kaitan dengan haid pun tiba keluar darah. Dia ada keadaan beza. Wal istihadatu hadatsun daimun, istihadah ni adalah hadas yang berterusan. Dia sama lah macam orang yang kencing tak henti-henti, kentut tak henti-henti dan sebagainya. Dia dalam keadaan yang sama seperti istihadah. Tapi istihadah ni dia menjadi ukuran. Sebab mereka ni bertanya kepada Nabi SAW. Ditanya kepada Nabi SAW pada zaman Nabi hidup. Wanita-wanita yang istihadah ni tanya kepada Nabi. Sebab ada mereka ni yang tak apa bertahun-tahun. Macam Hamnah binti Jahsh, adik-beradik kepada Zainab binti Jahsh, ipar Nabi. Dia punya darah tu keluar bertahun-tahun. Bertahun-tahun, bukan setahun dua, bertahun-tahun terus keluar itu. Sampai terpaksa dia, kalau dia mandi tu, Aisyah kata merah lantai tu, udang tu dengan darah. Dan ada sebagian mereka dia kena solat dalam talam, tak nak bagi darah keluar nitik tempat lain. Tapi dia bukan darah tu, kan darah haid. Okay. Dia kata, maka dia kata Fala tamna'u salata maka dia tak terhalang akan, tak akan menghalang puasa dan juga solat. Waghairihima dan selain kedua-duanya. Mimma yamna'uhul haid, daripada perkara-perkara yang diharang oleh haid. Mana apa-apa dia, hubungan suami isteri dan sebagainya tetap berjalan.
Walaupun kita tahu bahawa benda tu penyakit kan, sakit dalam konteks bukan sama seperti haid. Tapi apa yang terhalang dengan haid, dalam istihadah ni tak terhalang. Solat, puasa dan sebagainya. Kasairil ahdas, seperti seluruh hadas-hadas yang lain, di darurati, kerana darurat. Tak boleh. Itu sebab ad-darurat tu bil mahdurat. Bukan perkara yang mudarat ni, apa yang tak boleh, apa dia mendesak membolehkan akan benda terlarang. Terlarang sebab apa? Sebab ini bukan lagi benda biasa, di luar biasa. Fataghsilul mustahadatu farjaha, maka membasuhlah, akan membasuhlah wanita yang istihadah itu akan farajnya. Qabla wudu'i aw taimumi, sebelum dia berwudu atau bertayamum. Sebelum dia wudu atau dia tayamum. Okey. Dia kata sebelum dia wuduk atau tayamum, macam mana pula dia bilang itu? Okey. Jika dia bertayamum, dia kata dia berwuduk sebelum dia wuduk atau tayamum. Maksudnya kalau dia boleh basuh, basuhlah. Kalau dia kata dalam keadaan contoh macam memang air tak ada langsung, dia memadai dengan dia istinja lah, lap, lap saja darah tersebut dengan benda yang kesat. Macam mana dalam keadaan apa biasa tak ada air dan sebagainya, ataupun kita dalam konteks masalah dubur, memang kita buat itu tak boleh pakai benda kesat, tapi ini untuk dia, dia boleh gunakan benda kesat lah, tisu dan sebagainya untuk hilangkan. Jika dia ada tayamum, jika dia tayamum, in tayamama kan, in kanat tatayamamu, jika dia wanita berkenaan bertayamum, mungkin tak boleh pakai air ke, tak boleh mandi kan, mungkin luka ke, terbakar badan ke. Wa ba'da dhalika ta'sibuhu. Wa ba'da dhalika ta'sibuhu, dia akan membalutnya. Membalutlah, apa membalut dia? Wa tatawaddahu ba'da asbihi, dan dia berwuduk sesudah dia membalutnya. Wa yakunu dhalika waqtu solat, dan benda ni kena buat ketika waktu solat, dah azan. Bukan subuh-subuh apa, bukan dah pukul 9 pagi nak solat Zuhur, buat dah pukul 9, tak boleh. Kena dalam waktu solat. Li'annaha taharatun daruratun, kerana dia adalah taharah yang bersifat darurat, bukannya bersifat harus. Dia taharah tadi dibuat kerana desakan. Dan mungkin dia boleh sembuh sekejap lagi. Mungkin dia sembuh sekejap lagi dan sebagainya. Jadi taharah tadi dibuat ketika waktu solat. Terpaksa dibuat dalam keadaan tadi sebab dia dah tak boleh keluar daripada ni. Masuk solat baru boleh buat. Kalau dah solat dan waktu dah buat dan dah solat, tak perlu ulang balik. Ketika lepas solat tiba sembuh, tak perlu ulang balik. Tapi kalau dia kata pukul 9 tu dia dah buat, jadi pukul 11 sebelum waktu Zuhur tiba dia sembuh, dia tak boleh, dia tak boleh pakai taharah tersebut. Taharah yang bersifat macam tu dia akan terbatal bila hilang punca. Hilang punca untuk guna air, dah boleh pakai air. Ini macam tayamum lah. Tayamum pun macam tu juga. Dia kata apa? Dia kata ni fala tasihu qabla alwaqti ka tayammumi, maka dia tak sah sebelum waktu sebagai mana tayammum. Tayammum tu hanya boleh dibuat ketika masuk waktu. Sebelum masuk waktu tidak, pasal kebarang kalian boleh jumpa air sebagainya akan membatalkan tayammum tersebut. Wa ba'da ma dhukira, dan sudah apa yang kita sebutkan tu, mana dia basuh kemaluan dia, dia berwuduk atau bertayammum, dia balut akan bahagian berkenaan, dan kemudian dia dalam waktu solat. Dia kata sudah itu tabadara bis solah, dia kena bersegera dengan solat. Taqlilan lil hadasi, untuk mengurangkan hadas, mengurangkan akan keluarnya apa darah tersebut yang akan keluar dengan banyak ni. Biasanya banyaklah, macam Aisyah kata basah habis kan. Falau akhirat limaslahatis solah, kalau sekiranya dia tangguhkan solat, dia dah wuduk dah siap dah, tapi dia nak tangguhkan sikit sebab untuk maslahah solat, kasitril aurati, seperti menutup aurat, wantidhar jama'ati, ataupun menunggu jemaah. Dia siap dah, jemaah tak siap lagi, dia tunggulah. Wa ijtihadi fi qiblatin, dan juga berusaha untuk cari kiblat, tengok kiblat betul ke tidak. Wa dhihabi ila masjidin, ataupun pergi ke masjid. Wa tahsil suratin, ataupun nak hasilkan sutra, mana cari halangan untuk dia solat. Nak solat ni biar halangan tak ada, jalan sampai hujung sana pun ada halangan. Kalau tidak solat simin tu orang lintas depan dia, pergi sampai sana tak ada masalah. Dia kata lam yadur, maka tak menjadi masalah. Kerana penangguhan solat kerana tempat-tempat sebab-sebab masalah solat, maka tak masalah. Li'annaha la tu'addu bidhalika muqassiratun, muqassiratan, kerana dia tak dikira dengan itu sebagai yang cuai. Yang cuai saja dikira wuduk dia atau apa tayammum dia atau wuduk dia dalam tempoh yang jauh adalah batal. Wa idha akharat li ghairi maslahati solah darra, dan jika dia menangguhkan yang ini solat bukan kerana masalah solat, maka telah termudarat. Fayabtulu wudu'ahu, maka yabtulu wudu'uha, maka batallah wuduk dia. Watajibu i'adatuha, dan wajib dia mengulangnya.
wa tajibu i'adatuha, wajib pengulangannya. Ulangan apa? Ulangan set awal tadi dah. Bersihkan kemaluan, kemudian bersihkan darah, kemudian berwuduk, kemudian balut, kemudian sekian, kemudian sampai balik. Kita tak lawa pun sekali kalau kian dia sama. Macam mana? Kian tak lawa pun sama. Sama. Orang kecil tak lawas, kentut berterusan, sama je. Orang yang sentiasa ada daimul hadasi, orang yang sentiasa berhadas. Macam orang ada apa, tempat air cincin dekat beg, macam tu juga sama. Dia kena buat benda sama. Jadi apa, dia punya kedudukan tadi, dia kena buat taharah tadi, penyucian tadi, bersihkan najis, ambil apa wuduk untuk hadas ataupun tayamum untuk hadas tadi dalam waktu solat, dan segera solat, bukan tangguh-tangguh. Tak boleh main handphone, lepak depan televisyen, main dulu kan, pentetri segala benda, tak boleh. Okey. Dia kata wa idza wa akhara, dia kata okey, wa i'adatul ihtiyat li takarruril hadas, dan ulangan tu, ulangan penjagaan tadi, li takarruril hadas, kerana berulangnya hadas, wan najas dengan najis. Kan najis dan hadas ni kan berulang. Ma istighna'iha, berserta dengan dia tak perlukan dia kepadanya, anil ihtimal zalika bi qudratiha al mubadarah, mana penjaga-jaganya dia kerana berulang akan hadas dan najis, berserta dia tak perlunya dia kepada menangguh-nangguhkan tadi, berjaga-jaga tadi, bi qudratiha, dengan kemampuan dia al mubadarah untuk bersegera. Itu sebab kenapa dia kena ulang balik, sebab dia mampu untuk tak perlu sibukkan untuk ada agaknya datang hadas ke tidak, lepas buat terus solat. Maka hilanglah masalah tadi. Tapi bila ditangguhkan, maka soalan macam ada kebarangkalian telah pun datang hadas balik, ataupun telah apa, kotor bernajis balik semula, telah bernajis semula dia ketika itu. Sembahyang awal waktu dengan hujung waktu juga. Yang tu satulah. Tapi kalau macam tadi disebut tunggu jemaah, boleh tunggu jemaah. Tapi dia kena bersihkan diri berdekatan dengan waktu jemaah, dia boleh ikut jemaah. Kalau dia kata, anda kata dia nak buat dengan satu ibadat saja, dengan satu taharah, dua ibadat. Ha, itu tajuk yang apa, jamak suari. Jamak macam jamak, tapi bukan jamak. Ya, orang kita sekarang ni saya tengok memang banyak orang, tak tahulah ustaz pun ada gelap keluar fatwa, jamak sakit. Mana jamak sakit? Orang sakit, dia cara solat dia diringankan. Dia boleh duduk solat dalam keadaan apa, duduk dan boleh dalam keadaan apa, isyarat kepala, gerak mata saja pun boleh. Cara, dah ada peringanan cara, tak timbul tajuk masalah jamak atau qasar. Walaupun saya tahu banyaklah keluar fatwa-fatwa ustaz pun ada kan, ditangguh ada, boleh ni, boleh jamak kan, qasar lagi. Dan dekat, oh, serius. Bukan tak tipu. Memang serius. Tahu. Dia kata untuk masyaqah. Untuk masyaqah macam mana dah masyaqah kan. Dia macam kedudukan macam tadi lah, kita kata doktor yang bedah orang. Walaupun ada kat situ apa benda yang apa membolehkan dia untuk jamak dan qasar sebagai wali sekalipun, tak ada. Kita bagi pada dia untuk solat lepas waktu. Lepas selesai perbuatan dia, macam Nabi SAW buat kan, ketika gali parit, selesai semua kerja dan solat. Tapi tak ada kat situ qasar. Tak pendekkan solat. Tak ada qasarkan solat ketika itu. Kalau dalam pertempuran peperangan betul, memang kat situ ada je mereka kena qasar solat dan sebagainya untuk kita kata kerana bertempur dengan musuh, tunggu musuh datang. Jadi Nabi solat Zuhur, Asar dan Maghrib dalam waktu Maghrib. Tangguhkan solat. Jadi orang kita, saya banyak dengar lah, ada yang saya dengar ustaz tentu dia kata ada qasar, ada jamak untuk sakit. Sedangkan orang sakit dia ada hai'ah yang berbeza dengan orang yang biasa. Orang biasa kena berdiri. Dia tak payah berdiri. Duduk pakai kepala saja pun Allahuakbar, bismillahirrahmanirrahim. Apa nak qasar lagi? Dah bagi ringan ni, dia double ringan. Ini masalahnya. Itu masalahnya. Kan? Pasal dia katakan berkenaan dengan jamak. Dia pun macam balik pada asal lah. Nak jamak macam mana? Pasal Nabi berikan pada wanita yang datang, yang istihadah, dia bagi pada dia solat di akhir waktu Zuhur, di awal waktu Asar, untuk gabungkan dengan satu penyucian saja. Nabi tak bagi pada dia jamak yang biasa ataupun solat di awal waktu masukkan sekaligus jadi botak macam Cina Hindustan. Wow. Tak ada pun. Dia gabungkan. Mana jamak suari. Rupa macam jamak tapi bukan jamak. Yang timur tajuk masalah jamak sakit tu lah. Atas katil. Bukan buat benda pun. Gerak badan sikit-sikit je, gerak kepala je tak apa.
Pasal orang yang sakit dah ada hai'ah yang berbeza. Hai'ah yang berbeza. Untuk wanita macam ni, wanita yang apa, yang istihadah ni, dia lebih berat daripada orang yang lain. Tapi Nabi bagi macam tu je. Nabi tak bagi persingkatkan solat, Nabi tak bagi mereka untuk solat di awal waktu ataupun tangguhkan solat yang pertama ke waktu yang kedua. Kalau tak sedar diri, tajuk lain. Kalau orang kata tadi kena ubat, itu tajuk lain. Kena ubat bius kan, tak sedar diri. Macam nampak apa, kena Vicodin ke, nampak dunia ni macam nying 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 macam tu. Dunia dia, dia nampak dia macam-macam apa, macam kan dia membayangkan kalau mabuk tu kan, orang kena dadah. Habis kurang macam tu lah rupa sebenarnya. Vicodin ke, memang kita kata dia tak sedar diri, memang tangguh solat sampai sedar lah. Takkan nak suruh solat juga, solat juga kan. Macam ada pakcik tu kan, dia cerita kat Segambut. Dia cerita apa? Dia bedah apa? Lutut ke? Lutut kot. Dia takbir Zuhur, dia bagi salam maghrib. Allahu Akbar. Dia tak sedar, sedar, tak sedar, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi maghrib. Memang tak boleh lah, ketika waktu berkenaan tak boleh solat. Kelang kewarasan, ada orang gila lah. Tak ada masalah lah, ganti kemudian nanti. Bahkan kalau dia pengisian macam tu 3 hari macam baru ni ada budak perempuan 12 hari ya tidur. Dia tidur 12 hari. Oh gila kau ni, sistem apa tu? Ada keluar ada MSN punya tu. Dia bukan orang utama kena minum. Banyak ada kes daripada lama-lama 12 hari. Dia okay, kalau orang macam tu kan, dia selama dia yang dia tidur tu tak ada qada tau. Kalau dia jaga hari tu, solat hari tu dia kena. Solat hari tu dia kena. Tengah dia kata dia padam 3 hari kan, macam Isnin. Dia padam-padam hari Isnin. Hari Isnin tu katalah lepas subuh, pam, padam. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, boleh jaga Sabtu. Yang mana tengah-tengah minggu tu tak ada kena kotak. Dia rumah lah. Tak ada tidur. Macam tidur lah. Macam tidur lah, macam tu lah. Ini yang tidur kan kau. Tak sedar. Tak sedar. Dia penyakit kan. Oh, tidur dia memang tak sedar. Kita ada kawan ni tidur 3 jam je sehari. Ada kawan kita seorang 3 jam je sehari. Yang mana tak tidur sampai pagi semua. Pasal subuh dia tidur kejap, dia datang sini. So dia kat Allah Ta'ala, dia badan dia tu. Tapi lah macam balik berasal, jamak yang dibenarkan untuk mereka itu bukan jamak, tapi jamak kat suari dipanggil. Jamak rupa macam jamak, tapi bukan jamak. Bahkan memang Nabi suruh solat di akhir waktu, di awal waktu, untuk memahamkan kita bahawa dia bukan solat jamak yang biasa. Tapi banyak saya dengar, memang dalam kes jamak kan, ustaz kata dia susah, masyakah. Sedangkan orang yang sakit tadi, dia ada hai'ah yang berbeza cara solat. Dia boleh solat dengan hanya gerak badan je, bahkan isyarat kepala je. Kalau tak mampu sangat, isyarat kepala. Betul lah, dia sakit, dia tak boleh bergerak. Betul, payah nak berwuduk. Betul. Tapi dia dengan hai'ah dia yang berbeza lah. Bukan dengan ni. Kalau gerak mata, gerak mata lah. Allah Akbar, sami' Allah lahmidah, Allah Akbar, Allah Akbar. Yang nyentuh je lah. Itu cara dia. Tapi lah, nak apa yang mudah dimudah-mudahkan lagi. Payah agak kan. Kalau saya dengar macam, setakat saya tak buat lagi lah jamak apa, jamak sakit saya tak buat lagi lah. Berapa kali dia termotor, tak pernah buat lagi jamak apa, jamak kerana cedera, tak buat lagi. Tapi orang lain saya dengar, ada beberapa orang saya dengar dia cakap itu, dia kata jamak sakit. Macam kita belajar ada fiqah kan. Ini dan ini apa, bukan sebab kerana masalah dalil, ini sebab masalah telahan kita. Kita punya telahan, mana kita punya andaian. Kalau ini, maka ini. Itu andaian kita, bukan masalah dalil memberikan pengertian itu. Kalau tidak, mesti para sahabat Nabi akan ramai dah buat macam tu awal-awal. Memanglah betul macam kisah hadis Ibn Abbas sallallahu anhu. Yang mana apa, dia kata apa, Nabi jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, bukan kerana takut, bukan kerana hujan. Satu dia bukan kerana takut, bukan kerana musafir. Lepas tu dia tanya kepada Ibn Abbas, kenapa Nabi buat? Supaya tak menyusahkan umat dia. Memang hadis ni sahih. Tapi kita ada kaedah dalam masalah beramal dengan hadis. Bila hadis tersebut tak diketahui cara nak buat, para sahabat pun tak tentu. Tak. Memang kata-kata Ibn Abbas sangat jelas dan terang. Tapi para sahabat Nabi SAW yang lain, kita kena faham Ibn Abbas ni umur pula. Kita kena bercakap, macam kes saya tengok ada orang, dia marah kalau jemaah lain datang masjid, buat jemaah kedua, dia bising. Kata patut balik rumah, jangan datang masjid dah. Hei, apa ni? Serius, dia ingat sunnah. Maksudnya Ibn Abbas datang masjid, orang masjid habis marat, datang balik. Umur dia berapa? Dia budak lagi. Dia datang Madinah umur dia 6 tahun. Dia datang Madinah,
tahun ke-7 Hijrah, umur dia 6 tahun. Mana logik lah. Dan dia, bila dia cerita kan, kami dahulu mengetahui Nabi habis solat dengan takbir di masjid kan. Sebab dia tak ada, dia tak ada kat sana, dia tak ada, budak memanglah. Lepas tu kita nak pasal aplikasi dia tadi, kalau Nabi buat dengan para sahabat dan ramai, kalau benda tu memang menjadi menjadi ajaran untuk pelaksanaan ataupun boleh buat, tapi macam mana nak buat? Kalau tak boleh buat, kita ada ta'azzur anil amal. Pasal banyak para ulama yang apa, ustaz-ustaz yang nak pakai benda ni, saya kata apa, bab dua kolah dia reject. So tak tahu jumlah banyak mana. Ada dua kolah. Kemudian kata banyak mana dua kolah. Kata dua kolah tak diketahui. Sebab Ibn Juraij saja yang dia kadang-kadang tabi'in yang kata ada jumlah dia. Para sahabat tak ada, dinukilkan daripada mereka jumlah berapakah dua kolah berkenaan. Maka ta'adzur anil amal dia panggil. Ta'adzur anil amal tinggalkan, tak buat. Lepas tu saya katalah, jadi kenapa tak ta'adzur anil amal juga? Kalau para sahabat tak buat, kalau tidak, eh nak buka terus. Oh, nak kita sahaja jamak shopping keluar ni. Haa, jamak shopping. Kenapa? Sogo sale. Ramai orang nanti payah nak solat bla bla bla. Jamak, jamak shopping. Tak masalah tu. Dia dia tu buat kenapa bila kita, sebab tu kenapa kena faham betul. Cara pelaksanaan ibadat apa berdasar pada hadis Nabi Sallam. Bukan kita kata asal ada hadis. Kalau kita buat asal ada hadis, kita jadi macam geng ahli bid'ah. Biarpun pengertian hadis tak macam tu, tapi kita tak buat pun. Macam Nabi SAW pernah izinkan untuk golongan orang Habsyah bermain lembing dan perisai dalam masjid. Ikut pada hadis tersebut, patutnya kita sekarang ni lepas solat hari raya, kita bersilat dalam masjid. Kan? Aisyah cerita, dia duduk kat bahu Nabi, tengok orang main. Umar datang bising nak marah, Nabi katanya kacau. Tapi yang para sahabat faham ketika tu, apa yang faham? Nabi izinkan sekali, tapi dia tak jadikan benda tu tiap-tiap hari. Tak jadikan benda tu kebiasaan. Orang kita jadikan kebiasaan. Yang benda yang kes tadi kan jamak tadi kan. Orang kita buat kat rumah kan, selamba je buat kat rumah. Saya jeling je kata, salah. Itu merosakkan lagi. Dahlah kita nak bawa sunnah. Kita bawa sunnah kemudian dalam bentuk yang memudah-mudahkan sangat agama. Dan sekali golongan ahli bid'ah guna kata, pemalas nak ibadat dan suka rosakkan Islam, apa pun rosakkan apa 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 ijma' jumhur para ulama. Para ulama apa ni, jangan keluarkan fatwa bertentangan. Pasal saya tengok macam ada setengah tempat kan, orang rupanya ada sebagian ahli sunnah ni, dia rasakan kalau dia bermazhab Syafi'i dia tak sunnah. Serius? Ini baru ni ada orang tanya saya, dia kata mana saya kalau ikut sunnah jangan ada mazhab. Bila saya bentang tajuk pasal Imam Syafi'i adalah ahli sunnah dan Imam Syafi'i sendiri sekian, atau bahkan itu macam kes lah pasal sentuh perempuan batal, banyak orang tak tahu Imam Syafi'i bukan cakap perempuan sentuh perempuan batal, hanya daripada pendapat kepala dia sendiri. Ia adalah fatwa para sahabat. Even though kita tak terima, kita kata ada ramai lagi para sahabat yang lain, kita nak pegang yang ramai, silakan. Tapi jangan kita kata benda tu tak ikut sunnah. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, tiga orang mengatakan batal, just mere touch. Memang tak Aisyah kata tidak, Ali kata tidak, Ibnu Abbas kata tidak, betul. Kita ambil yang ramai, kita, tapi tak boleh kita kata yang tiga orang ni ahli bid'ah. Takkan nak tabdik kepada sahabat. Dia kata macam, dia duduk berdiam. Dia tanya masalah usalli. Kenapa usalli? Saya kata usalli tu tajuk pertama, kenapa Imam Syafi'i galakkan untuk usalli tu? Punca dia pasal dia tak nak orang tu masuk solat. Dia bukan usalli, dia bukan lafaz usalli, orang tu lafaz niat. Dia galakkan lafaz niat sebab nak bantu hati. Sebab takut nanti orang tu masuk takbir Allahu Akbar, lepas baca Fatihah baru macam, aku solat apa ah? Katakanlah dia tersolat, dia solat apa, zuhur tak solat lagi, dia angkatkan takbir, tak tentukan, tak takyin solat ni solat apa. Allahu Akbar. Walaupun kita ada dalil daripada hadis Nabi SAW yang Nabi kata, bila datang seorang kamu ke masjid, maka datanglah dengan tenang, jangan bergegas-gegas kerana dia dalam solat. Mana memang dia dalam solat, the guy yang dalam perjalanan solat, dia dalam solat. Fa'innahu fis salah, Nabi sebut yang tu. So maksudnya dalil hadis Nabi tu dah jelas bahawa orang tersebut yang datang ke masjid bergerak ke situ memang dalam solat. So dia takbir terus memang sah. Cuma Imam Syafi'i dia detailkan, dia kata kalau orang tu dah takbir, macam kes lah, kita tahu bahawa solat mesti tetap solat apa. Bukan macam dah takbir Allah Akbar, tak solat zuhur lagi. Ni takbir orang tengah jemaah asar. Soalan yang tanya, awak solat apa? Allahu Akbar, Zuhur lah.
Boleh? Zuhur lah. Aci ke? Tak boleh. Hatta empat-empat semua mazhab tak terima macam tu. Kena tahu solat apa. So, jadi bila pakcik tu tanya, saya kata dengan dia, saya kata pakcik kalau macam tu kan, kalau kata nak bantu hati, then lafaz yang sepatutnya bahasa Melayu. Pasal Tuan Haji, saya kata orang Melayu. Saya kata saya bukan buat jahat juga. Bila orang suruh tolak-tolak jadi imam kan, walaupun dalam Sunan Abu Daud, Nabi SAW tak galakkan orang yang ziarah orang jadi imam. Nabi kata, man zara qauman falaya ummahum. Bagi siapa ziarah satu kaum, janganlah jadi imam mereka. Sebab dia tak tahu patut ke baca panjang atau tidak. Kan dia bantai baca panjang kan, kawan macam ketar-ketar kan. Bila imam baru ni gatal lah nak tunjuk kalau dia sedap. Buat veteran. Ha, buat veteran bukan. Sebab kadang-kadang ada tempat tu yang baca pendek. Saya ingat waktu kat Mekah tu kan, memang ketika musim, ketika lepas hari manasik dan orang sibuk nak balik awal kan, imam Masjidil Haram semua baca surah pendek. Ada yang palak dengan Anas je. Kan? Kira-kira isyak Allah Akbar kan, lepas Al-Fatihah Allah Dhalin kan, amin kan, Qul a'udhu bi rabbil falak. Ya benda masjid besar-besar bagi falak je. Memang dia cepat. Dia tinggal dia, memang bahkan dia skip. Tak benar kan apa, lepas azan terus iqamah. Saya nak cepat orang nak balik dan sebagainya kan, tak nak bagi tersekat ramai dan sebagainya. Ya, ada timing-timing dia tukar-tukar macam tu, ikut keadaan masa. Bukan satu statik je. Jadi maksudnya dia orang lebih tahu keadaan. Kalau kita letaklah di mana Ustaz Melayu ke, dia selalu baca a'udzubillah. Kan dia baca panjang, tak gila. Orang semua menggelupur dan nak masuk tawaf. Nak balik kan. Semua orang nak balik negeri masing-masing. Semua kelam kabut. Ibu dari tu yang saya beli parang kan. Yang tu yang saya beli tu last. Okey lah, saya nak beli, saya kata nak beli parang ni lepas balik daripada manasik. Sebelum manasik bersepah banyak. Lepas manasik tu tiga-tiga bilah je. Saya balik-balik pergi tunjuk kat tayang dekat apa rumit. Surat kan rumit saya. Itu dia macam dah beli lah. Dia pergi kita habis lah tak ada. Lepas tu setiap kali pergi mana-mana jumpa bin Daud, dia akan masuk cari pisau. Tak jumpa. Dia punya habis stok. Jadi orang memang kelam kabut balik tau. Lepas daripada manasik tu yang boleh bermusik, masa naik bas dan sebagainya kan, mereka perjalanan jauh. So mereka akan cepat-cepat nak balik. Jadi memang imam makan cepat kan. Lepas tu kita jangan jadi imam. Kalau orang tolak kan, saya gelak juga. Kalau orang tolak jadi imam kan. Sebab kita tetamu. Kita tak tahu orang kat situ baca macam mana, panjang ke pendek dan sebagainya. Jangan jadi imam mereka. So jadi balik pada asal. Jadi maksudnya kalau dalam konteks macam ni kan, macam apa, macam nak bagi tahu. Saya kata kadang-kadang saya jadi imam kan, saya saja sebut saja aku solat fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. nak ajar orang. Orang ramai bukan kena cakap bahasa Arab. Saya kata kalau cakap bukan bahasa Arab pun. Saya kata kau tunjuk cakap kan, saya cakap saya cakap bahasa Arab. Tunjuk kan faham bahasa Arab pun. Ketika rukuk patut ingat Fatihah ke? Tak kan. Ketika takbir mula kata Allahu Akbar. Tangan Allahu Akbar. Hati kenapa? Allahu Akbar jugalah. Masa hati kena saja ke solat fardu maghrib tengah malam tak nak, kenapa? Dia macam betul juga. Ha. Mana mulut dah sebut dah usali tadi, kemudian bantai kat dia. Saya kata punca benda ni adalah terjemahan salah terhadap kitab Imam Syafi'i. Sebab usali fardu maghrib salah satu rakaatin amamul lillahi ta'ala tak ada dalam kitab Imam Syafi'i. Imam Nawawi tak ajar. Dia cuma kata kena sedar bilangan rakaat, solat apa, tunai ke qada. Kalau tak, dia tak kena. Pasal kita tak tahu kita solat apa. Balik berasal dia kan, dia gambaran dia bayangkan. Orang tu tak solat zuhur lagi. Dia masuk-masuk masjid, orang nak solat asar. Dia masuk-masuk, Allahu Akbar. Dia kan tanya soalan, awak solat apa? Dia tak boleh kata mana-mana pun boleh kot. Tak boleh. Memang solat batal. Seriously batal. Cuma soalan, ada solat apa? Tapi kalau dalam kes yang lain, yang bukan bukan qada, tak ada solat qada, tak ada apa, memang kita datang satu solat je, dia tak ada solat lain. The only solat yang kita datang untuknya satu. Jadi kita masuk masjid, boleh mandi, memang nak mandi. Dia kes ni, mandi wajib. Masuk-masuk tu memang itulah kerja kita. Tak ada macam, tadi air mana satu lah. Nak masuk tu dah tahu dah, nak mandi wajib. Jadi the only one thing kita nak buat. Adapun dalam masalah solat tadi kan, bila ada qada dengan yang waktunya. Yang ini qada. Kita tak solat tadi kan. Kita tidur. Jaga-jaga dah azan asar. Pergi masjid. Ha. Allahu Akbar. Ini mana satu ah. Itu tak boleh. Confirm tak boleh. Tanya mazhab mana sekalipun gagal. Tak boleh kata macam tak apalah, kita anggap jelah solat zuhur. Tak boleh.
dia ketika takbir tu kena dalam ingatan dia solat apa. Kalau dalam bab lain, betul saya faham, kalau dalam bab lain datang-datang kita masuk parking-parking kereta, masuk dalam masjid terus takbir, tak ada hal. Kata kena dengan lafaz Nabi fa'innahu fis solah, di dalam solat. Soalannya tadi yang kedua tu solat apa. Kita kata tak, tapi dalam mazhab Syafi'i, saya kata walaupun disebut itu dalam mazhab Syafi'i, kita kata mazhab Syafi'i, kitab Al-Umm ke ya, kitab Majmu' Syarah Mazhab, atau kitab ni kita belajar apa maghribat takrib ke apa Ratalibin ke, atau kita belajar kitab ni, kitab Mata Nabi Syuja' ni kan, dengan syarah dia Iqna', atau kita belajar kitab Murni Muhtaj kan, syarah Minhaj ke, tidak ada diajarkan lafaz biji-biji. Maka saya kata kepada dia dalam kitab Ratalibin, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa tidak ada niat khas untuk solat sunat. Solat sunat takbir ya Allahu Akbar. Sunat dua rakaat kalau taklah Allahu Akbar. Tak ada lafaz pun diajar. Bila kita buat itulah waktu dia. So tak pernah, bukan bermaksud bila orang tu bermazhab Syafi'i dia keluar sunnah. Pasal kes saya kata yang niat-niat tadi datang dari buku tuntunan ibadah, panduan ibadah, terjemahan yang dibuat oleh orang-orang kita. Bukan dalam kitab Basarak, kitab Basarak tak ada. Nawaitu usauma ghadin an ada ifardi syahr Ramadan, mana ada? Tunjuk kalau ada. Dalam kitab-kitab tak ada. Tak ada satu pun. Nawaitu ke nak ambil wuduk kan? Nawaitu raf'an hadasil, tak ajar apa lafaz tu. Cuma masalah dia kata lafazkan niat. Mana ya Allah aku nak macam tu macam ya Allah aku nak ambil wuduk ni nak angkat hadas besar atau hadas kecil. Dia cakap lafaz tersebut untuk bantu hati dia, jangan ketika dia buat kerja dia tak tahu. Itu yang dimaksud Imam Syafi'i. Dan itu bukan kita nak masukkan dia jadi dah, dan dia mustahab, dia bukan dia jadikan benda itu wajib. Yang dalam buku tuntunan ibadah tu jadikan wajib. Bukan je mazhab Syafi'i. Orang mengaku mazhab Syafi'i tapi buat benda bukan-bukan. Itu masalah dia. Sebab tu kadang-kadang bila dalam konteks saya perhatikan, kesian ada masyarakat Islam kita di Indonesia ni yang dia sibuk nak keluar dari mazhab. Alasan kerana tak sunnah. Siapa kata? So awak nak faham benda tersebut. Selepas awak dah tahu Quran dan hadis, awak kena tahu kefahaman para sahabat. Itulah sebenarnya yang keluar fatwa-fatwa para ulama. Jadi Imam Syafi'i bila dia keluarkan batalnya wuduk orang yang sentuh wanita, lelaki perempuan kan, sebab dia kata itu pendapat yang dikeluarkan oleh Umar Ibn Umar bin Mas'ud. Dan hadis yang datang berkenaan cium isteri tu, kalau singularly, jalan periwayatan dia banyak, kalau satu persatu semuanya dhaif. Jadi Imam Syafi'i tolak. Dia ada reason. Dia kata kalau sahih aku tak lihat pada benda ni. Istizkar Ibn Abdul Bar, Imam Syafi'i dia kata kalaulah hadis ini, hadis yang sekian ni sahih, aku tak lihat pada cium ataupun pegang kena wuduk. Maksudnya ketika tu hadis tu di sisi dia, dari sisi ulama hadis yang ada, dia takkan tolak. Kalau ulama hadis kata sahih, dia akan pegang. Kalau sekian kau lihat aku kan ada hadis sahih dan aku tak pegang, maka ketahuilah akal aku dah tak ada. Ini kata-kata dia sendiri. Ada hadis yang sahih, diisi ahli hadis, engkau lihat aku tak pegang, aku tak akui dia, maka katanya akal aku dah tak ada. Akal aku dah hilang. Terus terang dia cakap macam tu. Sebab tu kenapa saya perhatikan lah, kena define balik. Padahal orang kita ni, saya tak tahu kenapa dia jadi bila nak belajar sunnah musuh mazhab. Seriously, memang depan mata tengok. Saya macam sebab lepas saya terangkan, lepas tu datang, pakcik tu datang jumpa. Dia kata, jadi maksud dia, kalau saya mengaku saya mazhab Syafi'i, saya masih ahli sunnah lah. Ya. Saya kata, apa masalah dia? Sebab dia salah faham dia kan, maksud dia yang pondok-pondok punya hadis bang wuduk tu, itulah mazhab Syafi'i. Tak. Sebab tu kenapa kena belajar atas sikit. Tak ada, tak pernah pun. Macam ni kita belajar macam ni kan. Kita bincang, mana yang kita nampak falsafah sangat, kita terangkan. Tapi dalam masalah asas berkenaan dengan dalil, dia mana tu dalil? Tak ada timbul tajuk bukan-bukan dekat sini. Mana penjagaan dia, dia jaga kebarangkalian tersebut. Kalau jadi, orang akan tanya, seriously orang akan tanya. Jadi kita tengok macam tadi macam, kalau darah tu keluar sebelum daripada kelahiran, macam ni, saya dah tanya soalan tu, ada orang tanya saya. Dekat sini dia orang dah bahas siap-siap. Sebab dia kata nifas tu, nama dia nifas sebab dia keluar bersama dengan jiwa. Mana lepas kelahiran, bukan sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran bukan. Kalau tak, nanti kan nanti tengah-tengah mana bulan ketiga keluar darah, bulan keempat keluar darah kan, kandungan masih ada. So takkan terus tinggal solat. Haid bukan haid dah, confirm bukan haid. So bila janin tu dah memenuhi ruang rahim, maka memang dalam tu tak ada ruang untuk buang dinding rahim. Nak dibuang, nak buang apa benda je. Pasal penimbuangan dinding rahim tadi kalau kosong,
tak ada persenyawaan berlaku. Bila ada implantation janin berlaku, maka dia akan stop. Kalau tidak, terbuanglah janin tu sekali. Kalau dia buang dinding rahim tu, janin tu keluar sekali. Itu sebab kenapa tak dibuang. Sebab dah ada implantation berlaku. Itu benda kena ini sikit. Tahulah kenapa. Payah juga ni, tak tahu macam mana berjaya tidak usaha untuk betulkan pemahaman orang apa yang nakkan sunnah tapi buang mazhab. Alasan kerana mazhab Syafi'i, bukan dia ada. Ini pendapat Syafi'iyah. Ha, ini sunnah, ini Syafi'iyah. Kita macam pandang muka tang mana. Jadi kena masalah dia belajar kitab-kitab Jawi, tak ada kitab Arab. Sedangkan kita tahu bahawa untuk tahu masalah benda perkenaan, kalau kita kata furuk mazhab, mazhab Hanbali pun pelik. Tu Syekh Saleh Usaimin, Syekh apa? Saleh Fauzan, apa Syekh Usaimin Saleh Fauzan, bila dia orang syarah tentang tajuk pendapat mazhab Hanbali sendiri pun, dia orang mungkin kadang refute. Dia kata ni melampau, ini tak boleh. Kali ini memberat-beratkan diri. Dan semua itu. Maka hatta dalam konteks masalah, lepas tawaf wadak tak boleh pergi singgah beli barang dan sebagainya, itu bukan mazhab Syafi'i tau, itu mazhab Hanbali. Buka baca itu, kata oh ya ke, tengok baca ni. Waktu ada syekh tu dia terangkan berkenaan yang tajuk fiqh, fiqh haji. Dia bentang kitab waktu sebelum hari manasik kan. Saya baca, saya follow lah. Saya download buku tu, saya tengok, saya follow. Memang terang-terangan benda telah pendapat dalam mazhab Hanbali. Maka syekh dalam yang mengajar dalam Masjidil Haram tu, yang salafi, dia keluar kata tak boleh pergi beli belah dah. Ha. Awak kiri kata boleh. Tak pening kepala. Nah, jadi masalah kadang-kadang ada pendapat kaul yang apa panggil apa paling berat. Kaul yang paling berat dalam mazhab Hanbali pun ada. Kaul syadid. Yang kalau tu banding dengan mazhab Syafi'i punya yang tu sama aje. Mazhab Syafi'i punya furuk mazhab dengan furuk mazhab Hanbali sama aje, berat dia. Dia almost apa fikir kalau ni, kalau tu, kalau sekian, kalau ini, kalau itu. Mana ada? Tak ada. Cuma kita kes tak belajar furuk mazhab dia orang. Kita tak ingatkan furuk mazhab. Kita pasal syekh tu bercakap, kita ingatkan itulah furuk mazhab. Tak. Yang syekh tu cakap dia tapis. Bila Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Saleh Fauzan, Syekh bin Saimin, bila dia orang berfatwa, dia tapis dia siap. Kalau saya kata tak tapis, kita akan dengar sebiji macam mazhab Syafi'i. Kena faham macam tu. Kadang-kadang tak, saya tengok kesian umat Islam kita kan pergi buang macam ada Ustaz Yunus cerita. Okey, kan diorang kan keluar dengan orang-orang apa duduk dekat Mekah tu lepas manasik, kan kadang kejap keluar Hudaibiyah lah, keluar ke sini ziarah-ziarah kan. Ada pendapat daripada syekh-syekh yang dalam Masjid Haram tu ataupun daripada syekh Salafi ni, dia suruh pergi tawadak lu baru keluar. Nanti masuk balik. Lepas tu tawadak lagi. Nak keluar je tawadak. Serius. Serius. Ustaz Yunus kontak saya. Kata dia, mana saya kata mana ada. Kan? Abdul Rahman bawa Aisyah Rolanha pergi sana. Tak tawadak tu pun. Kan Abdul Rahman kan bawa Aisyah pergi Tan'im. Lepas tu masuk balik. Abdul Rahman pergi. Itu masalahnya. Kan akhir nak tinggalkan ialah yang kena kita ada urusan sebagainya, apa masalah dia. Tapi anyway ada keluar. So kalau ikut furuk mazhab Hanbali pun keras. Memang kita kata kita oh ini melampau. Dalam furuk mazhab Hanbali sama juga. Tak saya buka kitab. Dalam Mustaqni' dan sebagainya tengok dekat syarah tu kan. Kita nampak macam ni apa Syekh bin Saimin dia kata syarah tu dia akan bantai balik. Dia akan bantai balik. Benda ini tak ni, ini melampau, ini sekian. Ya. Tapi kita kadang-kadang belajar fiqh Syafi'i ni, kita awal lagi dah macam oh ini sekian. Semua sama je. Sebab dalam kajian fiqh ni memang para ulama dia akan ambil, dia akan cuba untuk bahaskan secara apa kebarangkalian. Sebab kadang-kadang dia mati tak ada orang nak jawab ni kan. So dia buat kebarangkalian, kalau macam ni. Benda tu bukan mazhab Syafi'i je. Hatta separuh benda tu kan empat-empat mazhab pun kata haram. Empat-empat mazhab kata tak benarkan. Empat-empat mazhab kata najis. Contoh macam berkenaan dengan apa asyarak kan. Kata najis. Bukan mazhab Syafi'i je yang kata najis. Empat-empat mazhab. Bahkan berkenaan qada solat yang kita tinggal, bukan mazhab Syafi'i je. Empat-empat mazhab. Empat-empat mazhab suruh buat qada balik, tahu tak? Yang kata tak ada qada ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Empat-empat mazhab yang lain semua kata qada. Jangan ada fiqh muqarrah tu. Jangan buat pasal. Ni benda berat ni.
Tak tahu nanti kalau kita dapat peluang kan Nabi kita ni, kita tahu subuh salam ke, kita buat bandingan. Masa subuh salam dia banyak pendapat. Dia buat bandingan pendapat apa dan antara ringkas dan bagus. Ibn Amir As-San'ani. Dia adalah orang yang pasal saya nak kena bacakan tentang kisah tentang buku dia dekat Perlis baru ni. Buku Tathirul I'tiqad an Adran al-Ilhad, apa, membersihkan i'tiqad daripada kotoran atau daki ilhad, yang mana beliau karang untuk menolak berkenaan dengan kuburiah yang berlaku dan juga masalah manusia bergantung dengan manusia lain yang melihat manusia lain ada power kasyaf dan sebagainya. Maka buku dia ni jadi ketika nak baca tu, tengok buka lah mukadimah tentang kisah hidup dia. Dia duduk dalam kerajaan imam ketika dia membesar duduk tu. Dia duduk dalam kerajaan imam, duduk di Sana'a. Kerajaan imam ni maksudnya kerajaan yang Syiah Zaidiyah. So Syiah Zaidiyah ni memang solat angkat tangan, tak letak sini, Allahu Akbar gitu je. So Ibn Amr Sana'a ni dia hidup dalam zaman tersebut. Dia disukai oleh imam. Salah seorang imam, dia tiga imam, datuk, anak, cucu. Dia disukai dan dia dikhatib di masjid Sana'a. Tapi nak jadi cerita tu, nama Ibn Amir As-San'a ni, nak jadi cerita dia kelakar sikit lah. Kerana ketegasan dia dalam masalah benda-benda tadi, dia pernah cuba dibunuh imam ketika tu. Terpaksa kurung dia kat 20 tahun kot, kan 10 tahun, kerana tak elak dia kena bunuh dalam penjara. Sayang dia, tak nak bunuh dia, tapi kena kurung dia lah. Kalau tak kurung, nanti kau bunuh. Saya tak doa kat atas imam dan sebagainya. Untuk imam tak doa. Dia orang tempat biasa je. Marah orang, orang tunggu nak bunuh dia. Tapi dia punya kedudukan, duduk tengah-tengah masyarakat macam tu, tapi dia berpegang dengan sunnah. Dan tunjukkan ini dalil ada, ini tak ada dalil. Yang mana tak dalil dia tak buat. Jadi orang ramai jadi macam dia opos semua orang. Ibn Amir As-San'a ni nak kena bunuh, jadi imam masukkan dia penjara. Allah Allah, okay. Tapi gitu lah. Okey, baik pada asal. Jadi maksud dia memang benda tersebut kena faham. Masalah furuk mazhab ni, semua mazhab sama. Semua mazhab ada dia punya pelampau dia. Ada yang silap dia, ada yang salsul dan sebagainya. Tak timbul masalah Syafi'i saja. Kita kat Malaysia ni macam belajar sunnah mengusung mazhab Syafi'i. Sangat masalah. Orang yang belajar, orang yang bercakap bergaduh kita bukan mazhab Syafi'i. Kadang-kadang dia tak faham mazhab Syafi'i ada apa benda pun. Dia pun tak baca kitab mazhab Syafi'i. Kadang-kadang duk cakap-cakap gitu kan. Itu kadang-kadang benda pelik kan. Macam sebab kadang-kadang macam kita orang ingat benda ni amalan menyampaikan pahala pada orang mati. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tak sampai. Ya, diorang buat ni diorang lah buat. Suka hati diorang je. Itu kata mazhab Syafi'i. Diorang memang orang yang mengaku mazhab Syafi'i, tapi diorang bukan rujukan mazhab Syafi'i. Lantak lah cakap apa. Kita bukan ikut dia. Itu kadang-kadang saya bila orang tolak suruh jadi apa tekong apa tahlil kan, saya reject. Saya kata mazhab saya tak ada. No, macam mazhab mana? Mazhab Syafi'i tak ada. Kalau ada dalam mazhab Syafi'i, kalau Tuan Haji boleh tunjuk saya, tuan-tuan boleh tunjuk saya kitab mazhab Syafi'i, kata tahlil tu ada, saya buat sekarang juga. Saya hafal. Sebab bapak saya kecil-kecil, saya ikut bapak saya pergi. Tahlil saya start dari awal sampai habis, saya hafal. Saya buka buku, saya hafal. Problem dia sekarang ni, tajuk dia, kalau mazhab Syafi'i saya buat. Mana tak ada mazhab Syafi'i. Bukalah kitab sekecil mana sebesar mana, tak ada dalam tu kaifiat tahlil ni. Orang kita je gila nak juga buat macam sekian. Oh tak boleh, ini mazhab Syafi'i. Siapa kata mazhab Syafi'i? Kalau kita ikut mazhab Syafi'i tak buat, jangan awak nak paksa kami buat. Pelik betul. Itu kadang masalah ni banyak orang tak tahu. Itu bukan mazhab Syafi'i pun. Macam perbuatan yang konon ini, konon sekian kat kubur sebagainya, bukan mazhab Syafi'i yang galak kan. Orang buat tapi dia kata Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i tu. Kita macam Imam Syafi'i tak boleh pakai. Apa hal? Tak sampai. So macam mana kita kadang kena jaga bab ni. Okay. Jadi macam kes masalah tadi jamak apa? Jamak sakit tu kan. Semua dah tadi sebenarnya. Bukan Imam Syafi'i je, mana lain pun tak ada. Kena faham. Ini kadang-kadang saya tengok ada orang jamak kat rumah. Memang Sa'id bin Musayyab dia kata boleh jamak hujan di rumah. Dia pendapat dia seorang. Jadi kita pakai untuk apply pada semua. Para sahabat Nabi dulu tak jamak hujan dekat rumah, jamak hujan dekat masjid je. Tabiin. Dia tabiin. Para sahabat tak buat. Even kalau kita pendapat dari seorang sahabat, dia masalah bila kita kata ya ini, bab nanti berkenaan kubur ni, yang seorang datang jumpa Nabi, doa kat situ.
Dia nak pakai tak? Tak boleh, seorang sahabat je. Dan kenapa yang lain kita pakai? Sama je. Tak boleh pakai. Yang buat harut tu. Okey. Maka dia kata, okey, wajib wuduk likulli fardin, dan wajib untuk wuduk bagi setiap fardu, walau manzuran, sekalipun fardu tu adalah fardu yang dinazarkan. Ada fardu yang kerana memang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ada fardu, fardu yang jadi fardu sebab nazar. Solat sunat boleh jadi fardu kalau kita nazar. Contohnya orang berkata, ya Allah, kalau aku lulus peksa, aku buat ini, 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 aku akan solat sekian, aku akan solat sunat sekian. Solat sunat dinama sebut solat sunat, tapi akan jadi wajib untuk ditunaikan, ha, walaupun nazar. Kata tayammum li baqa'il hadasi, dia sama seperti hadas, dia sama seperti tayammum kerana kekalnya hadas. Hadas dia masih lagi ada, dia cuma ambil wuduk tadi untuk meringankan keadaan saja. Setiap waktu, eh, setiap waktu. Wa kadzib li kulli fardin tajdidul asabati wa ma yata'allaqu biha min ghuslin, dan demikian juga wajib untuk setiap fardu membarui balutan yang dibalut pada badan dia, pada kawasan apa keluar darah sebagainya, dan apa yang berkaitan dengannya yang berupa bansuhan. Basuh pun sama juga. Cuma kalau orang tu buat macam tadi, dia ambil ujung waktu zuhur, awal waktu asar, dia buat sekali je. Habis-habis solat tu terus bangun solat asar pula. Kalau asar masuk 4 suku, then 9 minit tu, 4-10 minit ke, ataupun 4-13 minit solat, siap-siap solat zuhur. Bangun tu solat asar pula. Okay, terus solat asar. Dia tak perlu debat dia nak kena basuh sekali kedua sebagainya, bukan tak perlu wuduk sekali kedua. Kiasan atajil wuduk dikiaskan kepada apa, membarui wuduk. Walau in qata'a damuha qabla solati walam ta'tadda inqita'iha wa audiha aw iqtadaha iqtadat zalika wa sa'zaman lil iqta' bihasbil 'adah al-wudu' solat wajib al-wudu' li wa izalati ma 'alal farji min damin. Dia kata kalau sekiranya terputus darah dia sebelum daripada solat, tapi dia tak terbiasa putus dan kembali, mana sebelum tu berhenti dia darah, tapi ataupun biasa menyentuh, mana dia putus lepas tu dia kan datang balik, putus datang balik, wasa' zaman yang kita, dan tempoh masa zaman putus tu sangat luas. Contoh macam putus ni 5 jam lagi dia datang, bihasbil adah, ikut pada masa dia. Apa dia kata, bihasbil adah al-wuduk was-salah, ikut kadar apa kebiasaan wuduk dan solat. Maksudnya dia wuduk solat kita ambil masa ni 5, 3 minit, 8 minit lebih kurang macam tu tempoh dia. Wajib al-wudu' izal tima 'alal farji min damin. Wajib dia apa, dia berwuduk dan hilangkan apa yang ada pada kemaluan dia daripada darah. Itu maksud dia, dia kena buat juga. Sekalipun darah telah berhenti kan. Maksud dia tak perlu ke tak? Dia kena tetap juga. Pastikan apa benda sebut. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan tempoh terpendek bagi haid sehari semalam dan paling panjang dan sebagainya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam, alhamdulillah rabbil alamin, sayyidina syalal anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.